Okay, testing, testing. Halo guys, apa kabar? Jadi kita lanjutin lagi ya Let's Play kita No Man's Sky episode ke 4. Ya, 4. Okay. Jadi gue masih mau untuk lakukan main quest lagi karena kita butuh saat. Sebenarnya gak perlu sih, Put. Sebenarnya gak perlu sih karena kalau mau dibilang ya sabar. Kita udah punya blueprintnya, kita udah nggak perlu lagi sebenarnya lanjut main quest di sini untuk sementara waktu ya. Karena kalian bisa lihat ini, construction reset mana ya? Nggak ada cuy. Oh ini. Ini loh, ini yang kita butuhkan sebenarnya sih. Yang pertama, ya storage otomatis. Jadi storage ini cuman isinya, cuman kita bisa isi 5 doang sih. Cuman ini kan banyak ya, ada 9 ini cuy. Dan mungkin kita bisa pasang ini di tiap masing-masing planet. Jadi ada planet untuk storage. Kalau misalnya ini masih belum cukup sama buat kalian ya. Kalau nggak salah di sini ada 10. Jadi ada 50 storage yang bisa kita buat ya. Dan resepnya semua sama-sama aja. Magenta sulfide sama sodium. Dan itu menurutku gampang banget untuk dicari. Kalau kalian ingin ingin farming dulu ya. Tapi gue penasaran sebenarnya sih dengan main questnya dulu. Jadi atau gue mulai bikin aja dah. Sebenarnya yang pertama yang kita mesti lakuin di sini adalah mencari space station, yang dimana di space station itu ini ada orang belum kita ajak bicara. Hello new friend, we've met. Give 10 unit. Okay. Thanks. Well met. Bye now. Stay. You're still here. I'm sorry friend, I don't have anything to trade. Smell them. They look uncomfortable. Alright, fine. Look, I'm not a geek. I'm just another traveler. That's why they lie. Stay you have now. Have you ever crossed paths with Sentinel who patrol most of the world out there? Yes. Then you know what it's like to be hunted. Okay. Dia diburu sama Sentinel ya, oke deh. Oke lah, kita lanjut. Gue langsung aja dah mulai mencoba untuk membuat statis. Karena serius, ini kita butuh ini cuy. Iya, kita butuh banget ini cuy. Cuman masalahnya space station di mana ya? Ada lah itu pasti tandanya di luar. Sekitaran sini di bawah ya, di bawah atau di sana deh. Kita ke space station dulu. Kita mau ambil mapnya di situ. Jadi dengan adanya map itu kita bisa dapat blueprint si statis device ini. Semoga aja ya. Intinya kita ambil blueprintnya dulu lah. Oke. Mana sih? ini mobil.
ini pesawat, ini senjata. Coba lihat tuh senjatanya, deh kerennya, ampun ampun, kelas B lagi, banyak bisa diinstal ini, deh 2 juta cuy, bagus ini. Oke lah, sabar, kita kalau mau buat yang ini Cobalt Mirror itu, Cobalt Mirror sama Sodium Diode kayaknya mesti dibeli tuh deh. Underline Studios. Forgive me, I've been searching for a such a long time. I'm contracted. A strange speak. Okay, ini kita bisa. Oh, ini yang gue cari, cuy. Dia kasihkan kita nanti. They are required construct terminal to get started. Okay. Construct terminal ya. Tapi di sini enggak disuruh cuy, otomatis construct terminal deh. Construct terminal. Nanti lah gua pikir dulu itu. Kita mau cari-cari dulu ini. Tempat belanja di mana ya? Sabar-sabar kita ngobrol-ngobrol dulu lah sedikit. Interval, bla 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 bla. Point to the warrior, point to the sentinel. The warrior demands that a point to one side or other. Yes, nice. Sabar, kita punya ini banyak sekali, cuy. Contact. Kita isi bensin saja dulu. Terus code OGO. The technical seek work. Climbing devil upgrade exocraft. Okay. Jadi satu itu terminal, dia maunya terminal, satu itu exocraft. Jadi dengan meng-hire dua orang ini, sepertinya kita bisa dapat beberapa blueprint cuy. Jadi ini kayak layaknya tempat untuk meng-hire seseorang deh. Tapi katanya sih yang gue dengar itu gratis ya. Untuk ini aja ya. Gak tahu untuk yang lain. Untuk pertama aja. Kita jual-jual dulu barang-barang kita, cuy. Banyak sekali ini barang-barang. Ini mengganggu banget sih ini. Lemium. Sodium, hermetic seal. Hermetic seal ngapain? Kita jual saja dulu ya. Jangan ini dong. Mana tadi itu? Herox. Sabar-sabar. Apa itu Herox? Apa itu Herox? Combine neutral lalu jual aja dulu. Kita butuh tempat ini, cuy. Kita jual dulu yang itu tadi. Roasted metal, kita punya vernet berapa sih? Gak ada vernet kah? Ada 200 kali ini. Simpan dulu itu dah. Gold kita jual. Terus lemium kita jual. Herox kita jual. Itu aja dulu deh. Ini life support gel, jangan dulu, nanti kita mau pakai itu cuy. Oke. Terus ada lagi nggak? Mordite ini kita jual aja dulu.
Vexium, Vexium. Kita butuh ini cuy biar kita bisa apa namanya menunggangi hewan gitu. Goldnya kita jual. Tritium, silver, platinum, platinum. Simpan aja dulu. Oke, jadi begini hasilnya. Kita rapiin dulu. Oke, aman ya. Sudah aman ini. Ini apa sih? Scanner modul install. Scanner modul B. Multitool scanner modul B. Kita enggak bisa lagi, cuy. Bisa sebenarnya ini dijual cuman 140 unit doang. Mikroprosesor. Kita taruh di sini aja nih. Dari boot navigation data kita pakai ini. Terus Visium kita simpan baik-baik dulu. Titanium projectile ini mau gue jual sih. Dropot sebentar. Ini gue pakai enggak ya? Karena kalau kita pakai kita kan butuh ini ya. Ini ya. Kita mau buat ini sodium diodet sama kita coba siapa tahu ada dia jual di sini. Kalau nggak ada ya kita beli. Nggak ada. Iya, berarti harus dicari dia punya anu cuy. Harus dicari dia punya blueprint baru kita bikin sendiri. Gak ada ini. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya kita cari blueprint? Sebenarnya simple sekali sih, cuy. Kita tinggal cari penjual map. Ya, sesimpel seperti itu. Ya, kalau misalnya kayak kalian tersesat, ya otomatis kan namanya butuh map ya. Ya iyalah ya. Di sini. Exchange map, navigation data. Kita punya ada 14. Jadi kita beli exchange map. Kita sudah punya what mana cu perusahaan kita beli tadi deh. Exchange map, navigation data 5, navigation data 3. Shape 9. Nice. Categorical secure ancient artifact, secure site of interest. Enggak tahu ini apa ini. Inhabit secure site interest. Oke. Okay. Kita taruh dulu di starship ini yang lain lah. Gue mau beli lagi cuy, bisa nggak ya? Sabar, kita bisa purchase map itu yang dibawa. Ah, kalau purchase map bagaimana? Satu doang. Mana? Oh ini.
sini ntar tambah. Mesin artifak. Kita nggak bisa pilih sih di sini sih. X for health. Navigation data. 5 navigation data. Kayak udah banyak ini. Sudah ya, kita kembali aja. Kita buat, kita kembali aja ke planetnya kita. Gue nggak tahu ya, ini planet bagus nggak buat dijadiin base. Yang gue tahu sih planet planet yang hot, yang panas, sama planet yang dingin itu bagus banget buat dicariin bahan-bahan di situ. Cuman ada satu planet lagi tuh yang gue nggak ngerti, nggak tahu planet yang gimana. Jadi kita coba saja dulu. Ini kita sudah dapat mapnya. Semoga dengan itu map kita bisa. Sebenarnya kalau kalian bisa ngobrol juga sama orang-orang, di maksudnya alien-alien, kalian bisa dapat map juga sih. Mereka akan beritahukan tempat, tempat gitu. Kita disuruh buat technical terminal kah apa, tapi belum ada, belum ada blueprintnya cuy. Jadi kayaknya harus ya, iya belum ada blueprintnya cuy. Like flag ini bagus ya, kita pasang flag pure forest. Kenapa kita nggak punya forest? Forest das. Kita coba dulu ya. Sabar, apa tadi muka bikin pure, dia minta pure. Empty lagi. Cuma mau setengahnya cu, 200. Oke, sambil ditunggu, sambil kita buka map-mapnya. Yang kita sebenarnya mau pilih adalah Sugar Side Interest Distress Signal Inhabited Outpost. Kita coba ini dulu, Inhabited Outpost. Shelter detected. Shelter detected. Terus kita coba yang ini, Secure Site of Interest. Kayaknya ini artifak ya, nggak tahu dah. Operation center detected. Manufacturing facility. Nah, ini bagus kayaknya.
Udah jadi belum? Oke, udah jadi. Oke, sudah. Terus kita buat bendera deh. Gak bisa diganti warnanya apa? Street lah. Gua mau cari warna merah hitam, ada nggak? Merah hitam. Gak ada ya, merah putih aja. Di mana? Buatnya di atas ini. Sabar, 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 sabar. Sedikit, sedikit. Ini susah banget dah. Place. Nice. Nice, nice, nice. Oke. Sudah. Nice. Apa lagi tadi? Data recovered, new data, cert active, cert construction database, storage container. Yes, kita dapat storage container. Terus ada lagi nggak? Terus arkiv bure teknologi modul leave. Sebentar, kita mau ke manufacturing ini atau kita bikin dulu ya, bikin dulu ya di anunya storage nya satu doang sih. Kita mau taruh di mana masalahnya, cuy? Taruh di sini aja ya. Storage container. Oh, harus ada ini. Harus ada power, cuy. Kita bikin bahan-bahannya dulu. Pure begin. Kalau misalnya saya mau bikin mana ini power untuk solar panel itu pakai metal plating 2 gold kita sudah Oke, jadi kita harus farming lagi nih, cuy. Oke lah ya. Terus itu aja sih. Sodium. Mas sodium juga kita masih cari. Oke lah. Gue skip dulu sampai gue dapat gold banyak-banyak. Sodium itu aja sih, sama copper juga sih, copper juga ya kan, iya copper juga cuy, copper mana sih, 414 lumayan, masih banyak, jangan dulu lah, oke kita skip dulu. Oke, kita lanjut cuy. Saya sudah kumpul beberapa item yang kita butuhkan ya. Jadi kita buat magnetize-nya dulu sambil nunggu.
Oke, ini udah ada sedikit. Magnetize variates. Oke. Deh, varietas kok tinggal sedikit. Gua baru lihat, cuy. Sorry. Gua baru sadar loh, serius. Tadi ada jangku, saya pergi jual tolo emang putra. Sorry guys. Scan dulu, scan. Oke lah ya. Terus kita mau buat anu dulu. Mana sih ini gol ambil dulu gol. Udah ada gol cuy. Ya sudah, di mana di sini. Sabar. Atas dulu. Di sini. Atau di sini. Terus habis itu dipasang deh. Anunya kemana lagi caranya pasang place ya, gini ya, begitu. Oke. Kita buat anu dulu, storage di mana, di sini. Kita sambung begitu, sabar, mana kita kan. Terus kita sambung lagi sama yang di dalam cuy. Toh gitu. Oke, sudah selesai. Jadi selama pagi hari aja gue bisa buka ini storage. Untuk masalah power ya, ini salah sih. Soalnya setahu gue kalau power itu didapat kalau kita dapat kayak sumber energi gitu. Jadi kayak hampir sama kayak power reactor ya, otomatis power reactor. Jadi power reactor itu tergantung lokasi. Kalau semisal energinya berada di lokasi ini dan base kita ada di lokasi yang jauh dari lokasi power tersebut, ya jadi agak susah menyambungkannya itu loh. Jadi kayaknya mesti gue rombak lagi nih. Tapi nggak apa-apa lah. Untuk base kali ini kita pasang untuk solar panel aja. Yang mana yang kita mesti simpan ini yang jadi masalahnya. Otomatis kita simpan ini. Ini nggak usah lah, ini dihapus aja dah ini. Bikin buang-buang tempat ini. Sodium simpan dulu. Ini juga. Oh iya.
kalau nggak salah gue mau buat sesuatu lagi dong. Apa ya? Tuh mati pasti ini. Sabar. Buat sesuatu tadi, tapi apa ya? Switches. Enggak tahu dah. Oh iya, ini loh multi tool. Ini lupa gua ini. Ini bagaimana sih ini? Oh berarti, oke. Kita simpan dulu. Kita simpan dulu cuy. Ini apa sih? Gara guna ini. Oke, gue bakalan skip lagi. Gue bakalan cari dulu blueprint sama salvage data yang nantinya bakalan berguna buat blueprint kita tentunya. Oke, gue skip lagi. Oke guys, kita lanjut. Jadi ini hasil dari map pertama yang kita dapat tadi ya. Apa? Manufacturing. Tahu udah di sini. Oke. Di sini ada apa aja? Ini poisonous ini. Poison planet. Kayaknya ada 3 jenis planet deh. 4 jenis planet. Yang netral, poison atau planet beracun, planet yang panas dan planet yang dingin. Atau kalau mau dibilang poisonnya itu berupa radiasi. Bisa juga seperti itu, coy. Yang tentu yang gue tahu itu yang kita harus cari planet panas sama planet dingin dulu. Otomatis. Kita cari tempat masuknya dulu ya. Emang itu apa, cuy? Oh, ini sentinel ini, cuy. Serang kita enggak dong, kita enggak ngelakuin apa-apa. Kita ambil dulu ini barang-barang sikit. Tai lah, harus dibuka pakai senjata, cuy. Kita nggak punya senjata lagi, multi tool kita sudah cukup sekali lagi. Advanced mining laser kayaknya ini udah dibikin ya. Oh belum, cuy. Baring loom, hermetic seal sama ini yang udahlah ya. Gini, gue punya cara walaupun nggak habisin anak kita, tapi itu worth it buat dicoba, cuy. Daripada masalahnya nggak ada tempat lagi buat multi tool kita, cuy. Jadi gini caranya, tembak. Oke, terus kita kembali begitu lagi, pelan. Sudah. Lagi keker baik-baik. Sabar, view-nya ini kayaknya mau diganti deh. Bisa keker. Udah ya. Nanti view. Udah. Oke, kita
kesandar. Jadi gitu cuy. Masalahnya gak ada senjata cuy. Jadi maklumin lah, kita kan masih awal ya. Gue save dulu cuy. Pentingnya save di sini. Kenapa kenapa penting save? Karena habis ini kita bakalan jawab pertanyaan yang seperti kayak puzzle gitu. Dan kalian harus jawab benar cuy. Kalau salah ya ya kalian tinggal luat lagi. Kita cari-cari dulu. Keliling-keliling. And a night, nice. Ini apa? Oke, nah ini intinya sebenarnya di sini sih. Ini apa sih? Oh, gak bisa. Nah intinya di sini sebenarnya. Kita coba dulu. Percobaan pertama, kalau gagal, gue bakalan ulang. This appear to be all driven seat facility. If a reactive correct workflow is automated system may bring installation back online. Reactivate the correct workflow. New technology. Nah, kita udah dapat teknologi baru cuy. Jadi itu percobaan pertama. Kita dapat teknologi apa? Untuk apa ini? Personal force file module power access suite less port system to overwhelm multiple distorting electromagnetic field around the user. Powerful personal shield untuk shield ya, untuk taming ya, nggak butuh. Ini gua butuh sodium diode sama cobalt mirror. Itu gimana bu caranya bikin bu? Apakah kita harus main quest lagi biar kita bisa buat itu? Oke guys, kita kembali. Jadi di salah satu manufaktur yang gue dapat ini ada pilihan nih, kalau kalian berhasil menjawab pertanyaannya, extra tanenites unit sama learn new recipe. Ini yang gue pilih pasti. Nah ini dia cu, Atlas Pass 1, 2, ini juga, terus quantum processor fusion ignitor. Nah ini yang kita mau cari, ini dia status device. Berarti otomatis kita buka ini dulu satu-satu bangke. Tailah, panjang ini perjalanan cu. Jadi kayak gitu aja ya, apa namanya, untuk mempelajari blueprint. Jadi kalian mesti ke cari mapnya dulu kayak gini. Kalau udah nemu manufacturing place kayak gitu tadi, kalian bisa belajar blueprint yang ada di situ cuy. Jadi setelah kalian dapat status device ya, kalian udah bisa farming banyak uang cuy gitu. Oke, gue bakalan skip lagi sampai di mana gue bakalan udah bisa udah bisa dapatin status device. Oke cuy. Oke, kita kembali cuy. Jadi ini terakhir kayaknya deh. Gue pelajarin resep baru. Untuk yang kita pelajarin cuma dua seksi ya. Produk resepnya untuk komponen and device dan valuable product. Jadi gue udah buka ini acid, udah portable reactor sama cryogenic chamber, dan terakhir ini status device. Tapi sebelum itu gua mau lihat-lihat dulu apa sebenarnya ini yang bisa kita buka-buka cuy.
Sod ini gue butuh cuy. Juga sodium dioda, diod, sama ini cobalt mirror. Berarti gue mesti cari-cari lagi nih cuy untuk membuka ini sama ini. Ini penting ini sih. 3 4 ini. Gua yang baru gua dapat cuman ini sama ini, bisa dibeli sih di Space Station. Cuman yalah. Kita langsung ini aja dah. Oke. Dah. Quantum processor ya. Ini ya. Ini lagi ya, kita beli ya. Berarti belum dong, cucu. Ini dulu dong, sirkuit. Sirkuit board sama superkonduk. Anjing. Sirkuit board sama superkonduk. Living glass, servo pump. Tunggu. Mordet itu kita gampang lah dapat. Fungal mood. Gak tau dah, fungal mood kayaknya ini tumbuhan yang bakalan kita perlu dapatkan deh. Terus kalau sampai di sini liquid explosive yang ini, berarti kita mesti buka lagi yang ini, cuk. Fusion acceleran de anjing ini dong sumpah dah semua ini cuk, kita buka lama-lama cuk. Organic catalyst nitrogen salt. Nah ini organic catalyst nitrogen salt mana? Nitrogen ini dong. Berarti untuk dapatkan ini kita harus buka ini sama ini. Terus untuk dapatkan ini kita harus buka unstable gel. Oke, ini satu arah lah. Terus setelah itu fusion acceleran sudah jadi, liquid sudah, terus yang ini living glass sama saron plum. Berarti kita buka ini. Harus buka itu ya, living glass juga, berarti yang ini semua, terus yang ini sama yang ini sama yang ini. Cocok. Itu terus Sagrotus chamber. Oke, quantum processor sama ini. Oke. Jadi yang perlu gue catat itu untuk membuat static device, otomatis acid, lubrikan, ini semua 4. Oke. Unstable gel, liquid explosive, dan living glass. Nah setelah itu baru kita buka lagi ini organic catalyst, fusion acceleran, superkonduk. Tidak. Ini seropom, jadi otomatis buka yang ini lagi sama yang ini. Terus kita buka yang ini dan buka yang ini. Oke. Iya. Sebenarnya kalau mau dibilang sih, ini kalau dijual mahal juga ini, liquid explosive ini. Unstable gel itu dibikin dari apa? Cactus flesh. Asid dibikin dari, dan menurutku kalau dibikin ini liquid explosive lumayan lah. Jadi kita tunda dulu untuk status device karena kayaknya susah sekali episode kali ini untuk membuat. Jadi untuk ini kita namain episode ini hari pertama menuju pembuatan static device. Jadi hari pertama kita harus step per step. Kita harus buka dulu ini. Lubrikan, unstable gel sama explosive. Oke, guys.
gue bakalan coba lagi untuk buka ini resep, buka lagi dan lagi. Oke guys, gue skip dulu cuy. Oke, kita lanjut saudara-saudara. Jadi di dari farming itu gue banyak buat sesuatu ya. Contohnya kayak ini, landing site. Jadi dengan landing site ini kita bisa mendarat dan terbangkan pesawat kita tanpa mengurangi kita punya ini cuy. Bukan. Sorry. Ini launch thruster. Jadi launch thruster ini dipakai kalau misalnya tidak ada tempat landingnya kayak gini. Kalau sudah ada tempat landingnya sudah aman lah. Jadi itu untuk menghindari kerepotan-kerepotan kita. Dan gue udah banyak banget install blueprint ya. Soalnya kayak AC, lubrikan, gelas. Yang sebenarnya kita mau fokus ke sini dulu, karena kemarin teman gue bilang fokusnya di sini dulu, terlalu susah kalau statis device ini dulu, karena ini juga termasuk lumayan loh ini. Saya tandain aja dulu. Jadi untuk bikin ini otomatis kita butuh yang namanya acid sama unstable gel kan. Nah, acid sama unstable gel itu, ini unstable gel itu butuh cactus flesh. Kalau acid itu butuh mordite sama fungal moth. Nah, ini mordite ini yang setengah mati kayaknya di kayaknya. Mordite itu dapat dari mana, cuy? Oh, ini loh, mordite root loh, anjing. Gue belum buat ini lagi, cuy. Sorry. Intinya dari itu kita udah dapat fungal mold sama cactus flesh. Ini fungal mold sama cactus flesh. Kita mau rencana mau tanam dulu, tapi sebelum tanam berarti otomatis kita harus buat base, rombak ulang base-nya. Dan otomatis kita juga perlu tenaga dari base atau power base, karena gue nggak mau pakai solar panel, sumpah dah bikin repot dah, serius. Dan ya kita butuh yang namanya electromagnetic power yang kita bisa dapatkan kalau kita gunain multi tool ini, survey device kelas A. Jadi kalau misalnya kalian survei ini, ada di bawah itu change survey mode. Nah, di sini kan ada 3 ikon ya. Ini ada gas, ada mineral, dan ada electromagnetic power. Jadi ini masih belum kita ketemui, jadi harus explore lagi planet ini lebih jauh. Dan untuk electromagnetic kebetulan kita dapat ya. Nah, ini kita ikuti anunya aja, signalnya aja, cuy. Kita mau tahu dulu di mana sebenarnya ini. Ikuti signalnya aja. Kalau udah sampai, disuruh kita ke kiri. Oke, terus. Oke, dapat. Dianalyze dulu, cuy. Oke, kita dapat. Nah, kalian bisa lihat itu nggak? Local field strain sama max field strain. Nah, usahakan kalian sesuaikan posisi kalian sampai dengan max field-nya biar dapat tenaganya lebih banyak, cuy. Mana lagi? Kiri. Nah, ini tadi. Iya. Nah, kita rencana mau bikin powernya di sini berarti ya. Bisa nggak ditandain ya? Oke. Nah, terus kita otomatis buat power untuk generator. Berarti untuk generator elektromagnetik generator itu dibutuhkan magnetosferite sama
Metal Planting 2. Oke. Oke. Kita kembali dulu sebentar. Ambil bahan-bahan. Baru kita ke sana lagi. Mudah-mudahan enggak hilang itu tanda anjing. Kalau hilang bahaya ini. Itu tanda gimana sih? Hilang enggak ya? Kayaknya enggak deh. Taulah. Asal jangan sampai anu aja. Oke, para light dust. Oke, udah bisa ya ini. Oke, sip. Kita lanjut. Mana tadi? Sebenarnya gue mau pakai beacon sih, cuman ayolah. Gak usah lah ya, buang-buang. Karena dekat juga loh, gak terlalu jauh juga, santai. Oke, kita buat dulu. Bisa gak? Konat buit, mesin, oh sorry. Kita rencananya buat berapa ya? Buat sebanyak-banyaknya aja ya. 5 lah ya. Bisa enggak tuh 5? Ini kalau gue tumpuk bisa enggak ya? Gak bisa kayaknya ditumpuk cuy. Ini gak bisa ditumpuk. Berarti kalau ya udahlah ya, kayak gini aja dulu. Nanti sebentar diatur kok. Oke, sabar. Harusnya sih dari yang gue teliti sih, dari yang gue pelajari sih. Harusnya sih. Udah bisa, cuy. Kita hubungkan dulu. Gitu ya? Entahlah, guys. Gimana, guys? Iya kan? Gitu kan? Iya kan? Iya dong. Terus bawa ke... Bawa ke... Ke base kita. Gitu kan? Gitu kan ya?
Dit kan ya. Gak tau dah. Kenapa gue pasang di sini? Coba. Kenapa gue pasang di sini, cuk? Tau dah. Coba. Iya kan ya? Sumpah dah. Iya kan ya? Gua udah cabut solar panelnya loh, tapi dia masih nyala. Nah kan? Iya kan ya? Astaga, parah. Jadi intinya seperti itu, guys. untuk pasang dia punya listrik. Gua atur dulu ini sedikit. Ini buat apa ya kemarin? Salt. Oke. Nah, base-nya kita bakalan rombak lagi ulang. Jadi ya. Kita mulai rombak ulang. Oi. Kita mulai rombak ulang. Jadi gini, gue mau bikin kayak tower gitu. Bagus gak ya kalau gitu? Terus di atasnya itu ini gitu ya. Bagus gak ya? Susah dong kalau turunnya, cuy. Jangan bikin sulit dirimu, putra goblok. Ya udahlah ya. Kita buatnya di sini general mana sih struktur otomatis gue mau rencana buat sabar itu apa kok cuman bisanya di situ sih. Oh iya, kita buat gelas dulu, cuy. Tai lah. Kita buat gelas dulu, cuy. Quartz. Mana full lagi anjing. Sabar. Quartz sih, Mas. Aduh. Sabar. Ini kenapa sih nggak bisa ditumpuk, cuy? Kayak jengkel dah. Oke. Oke, sekarang kita bikin gelas. Gelas itu butuh mampus. Frost crystal dong. Asu, saya enggak ngira dong kalau gini dong. Frost crystal dong. Kita harus cari frost crystal lagi. Dan gue bakalan juga cari mormayat. Apa sih namanya itu, cuy? Itulah namanya. Untuk bikin mordai. Oke. Gue skip dulu, cuy. Oke, kita lanjut, cuy. Jadi gue udah kumpulin frost crystal sama dioxide sama mordai, walaupun mordai gak banyak ya. Ini nanggung banget sih anjing, 79 bangke.
Gak ada hewan apa? Mau mesti dibunuh. Sorry guys. Cuman itu jalan satu-satunya kita dapat mordat. Kita harus membunuh hewan cuy. Ya ampun. Oh ya, kita bikin gelas dulu ya. Gelas. Gelas. Ampun dah. Kita buat satu dulu buat sampel, karena gue rencana gini ya. Nanti kan habis ini kita bakalan, habis di konten berikutnya kita bakalan main lagi 5 jam, 5 jam dong, 2 jam. Jadi untuk 2 jam itu gue bakalan buat base sebesar-besarnya. Tapi untuk konten kali ini, nah ini ada mordat dong. Baru dibilang. Maafin, ya ampun. Ya Allah, astaga, kasihan dia. Sorry. Harus cuman itu jalan satu-satunya kita bisa dapat warna, cuy. Sorry. Kita makan dulu ini dah. Kita lanjut. Gue mau bikin ini di sini dulu, agak jauh-jauhan ya. Untuk tes dulu aja sih. Untuk tes aja sih dulu. Sabar, tempat masuknya di mana nih, cuy? Ini begini aja, cuy. Okay, tempat masuknya di sini, cuy. Pakai gelas lagi dong, cuy. Santai dong. Masa gelas terus sih, bangke? Pure fire. Okay, kita langsung bisa buat ini sih. What? Nah itu tuh. Jangan di situ dong, di sini. Oke. Terus kita buat sambungannya. Sambungannya. Ini ya susahnya ya, milih-milihnya itu loh. Ah, bikin lama. Electrical, telepon kabel, electrical wiring. Berarti harusnya ya di sini kita tembusin ke sini. Iya kan? Iya kan ya? Nah, mantap kan tuh. Oke. Terus terus apa lagi, cuy? Terus langsung dibuat begitu, serius. Oh iya dong. Langsung dibuat begitu aja dong. Oke. Yang perlu kita buat adalah kaktus dulu ya. Kaktus dulu. Buat sebanyak-banyaknya dulu. Oke, gitu aja ya. Siap. Jadi jadinya 4, bakalan tunggu sekitar beberapa jam baru bisa tumbuh ya. Terus jadi gitu aja ya untuk menumbuhin. Ini kalau sudah jadi bagaimana sih? Kalau sudah jadi gitu aja ya. Maksudnya dia bakalan tumbuh gitu, langsung kita farming tiba-tiba selesai begitu, gitu aja. Gitu aja kayaknya, ding. Terus sumpah dah, jelek banget dah ini. Tapi gak apa-apa lah ya.
Nanti gue rencananya ini di sini bakalan jadi dua ya. Berarti kita bakalan hancurin ini loh. Bakalan hancurin ini dulu ini. Enggak gitu dong. Ini. Kita bakalan hancurin ini. Agar bisa meratakan gitu. Gak apa-apa lah jelek dulu ya kan. Gak apa-apa lah jelek dulu. Nanti gue atur kok. Gampang itu gampang. Santai bos, santai. Oke. Terus kita bakalan buat lagi di sini. Kita acurin dulu sedikit ini. Kita bakalan buat lagi di sini. Jadi nanti gue rencana bikin tower ke atas di sini. Untuk yang penting dulu, yang paling penting adalah dua tempat yang bakalan bisa kita buat itu pakai, bukan itu dong. Mana sih ini? Struktur. Biodome, harusnya sih bisa di sini ya. Di sini ya. Oh, bahaya banget ini kalau nggak rata ini, bahaya banget ini cuk. Ngeri. Sumpah dah ngeri banget. Bahaya banget kalau nggak rata ini. Mau tidak mau kita harus hancurin semua ini. Kita bikin gelas dulu. Oke. Semoga aja bisa. Oke. Ya harusnya sih. Bisa nggak kalau semisal ya? Kalau misalnya ya, gue pasang kabel di sini. Salah kayaknya nih cu. Salah ini. Gak gini caranya put. Gak gitu caranya put. Goblok. Gak gitu caranya put. Nah, kita harus pasang ini dulu masalahnya. Biar nanti baru kita buat square room di sini. Atau yang bulat aja ya. Yang bulat aja yang sama sih ini. Tapi bagusnya sih bulat biar estetik, cuman masalahnya gini loh. Itu kembali lagi ke pendapat-pendapat masing-masing ya. Kalau gue bagusnya sih ini sih ya, oke lah ya, kita buat dulu. Woi, kok nggak bisa? Woi, wah, peradas. Kebetulan kita lagi butuh. Oke. Mana itu? Sabar.
Rasanya ada deh Never Die Dusk. Ini Never Fahrenheit. Cuk, cuk. Ambil ini dulu, cuy. Oke. Nah. Oke. Dah, masih udah cukup, cuk. Gimana sih? Banyak amat dah. Aku mesti beli lagi nih, cuy. Pure Fahrenheit. Fahrenheit tas. Kita butuh cuman sebanyak 300 dulu sih. Kan tadi sudah 80, berarti kita butuh 300 doang sih ini. Kita butuh 300 doang. Oke. Sabar. Ini agak susah ini kalau begini ini 300. Kita mau fokuskan 300 saja. Fokus 300. Fokus 300. 250 lah. Oke, sambil kita tunggu, gue pahami dulu ini letakkan ini. Ini kan nyambung ya? Ya kan? Iya, sudah bagus ini tempatnya, cuy. Tinggal di anu aja, anu dong. tinggal dirapikan aja sih. Nanti jadinya kayak bagaimana tah? Oke. Rusak ini semua, rusak. Ini lumayan di sini banyak banget anu ya. Banyak banget ini. Kita bisa bunuh-bunuh ini. Ya kabur. Sabar. Jangan kabur dari saya, binatang. Ya emang binatang kan. Mana? Cuk, hilang cuk. Misterius banget sih itu. Hilang dia cuk, hilang. Oke, jadi begini ya strukturnya ya. Dioxide kemarin ini juga frost crystal kemarin loh. Kita udah dapat ternyata frost crystal, cuman gue baru sadar cuy. Gue baru sadar cuy. Astaga, betul-betul putra goblok. Kita biarin aja dulu ini, kita lanjut yang ini. Kita lihat dia udah jadi berapa juga. Udah semua. Oke, okay, thank you. Kita ambil dulu ini, siapa tahu kan diperlukan. Oke, okay, sekarang kita buat. Oke, okay. Bagusan mana ya, ini aja dah. Kan gak enak juga ya, masa di sini bulat, di sini juga bulat sih. Gak enak kan, cuy. Baru kita sambung lagi, cuy. Oke, kurang lagi, cucu. Berapa kurangnya? Deh, kurangnya 70, 80 dong. Sorry. Kurangnya 80 doang. Ini susahnya ya kalau ngatur-ngatur begini. Kita taruh 200 aja dah. Kita taruh 200 aja dah. Biar sama persis. Jadi nanti kan kita pasang pintu juga di sini ya, ya kan? Pintu pure lagi dong. Pantasan. Pantat. Ya, asan. Sorry guys. Terus ini tangga kemana? Oh, udah ini pasang di dalam, cuy.
Oke. Aduh, di dalam. Kita bikin ruangan tapi kita nggak bisa masuk. Ini di mana? Ini apa? Oh, ini tangga ke sini. Ini tangga ke sini doang dong. Ih, santai, anjing. Kira apa dah? Saya kira apa dah? Ini apa? Sama doang ini dong. Akses RAM. Ini juga. Oh, maksudnya. Oke. Kenapa gue beli ini dah? Tahu. Oke. Ambil, sudah jadi banyak. Oke, sudah jadi semua. Oke, saatnya kita building. Kayaknya butuh pure furnace semua deh, kayaknya ya. Oke. Yang mana tadi? Yang ini dong. Oke, terus kita sambung dengan yang ini. Harusnya sih bisa ya. Ah. Nah, oke, terus kita pasang dia punya pintu. Sabar. Oke, terus kita pasang dia punya pintu juga di sini biar kita bisa masuk, cuy. Dan pas saudara, pas. Wedede. Keren gak tuh? Oke, mantap kan ya? Oke, sekarang kita menanam apa? Mana? Menanam kita tanam apa? Apa ya? Ini nih. Menanam kita tanam fungal cluster untuk buat liquid explosion. Keren banget, putra anjing, berhenti dah. Masih tersedia 10, 9. Oke lah. Eh, masih bisa. Oh, ternyata ini ngehabisin tempat satu, cu. Maunya estetik tapi ternyata fail dong. Harusnya itu satu doang tempat masuknya. Bisa sih. Satu doang tempat masuknya di sini doang. Karena agak fail juga sih menurutku kalau ini aja yang. Nah. Ada tempat gak tuh di dalam? Ada kan? Iya dong. Dua lagi anjing. Sabar, kita kan tadi barusan pas ke sini ya. Langsung hilang dong. Iya kan? Langsung hilang anjing. Nah. Kita masuknya lewat sini doang. Biar kenapa? Dia punya tempat banyak, cuy. Loh kok? Loh kok gak bisa? Sabar. Loh kok gak bisa? Cuy. Woi. Invalid biome. What? What the heck? Cactus.
Lah kok gini? Gak bisa di bagian sini, cuy. Astagfirullah, anjing. Bangsat sekali loh. Tadi bisa, sekarang gak bisa loh, cuy. Tadi bisa, sekarang mungkin kalau malam gak bisa dipasang ya. Gak tahu dah. Oke dah, kita selesaiin episode kali ini, cuy. Jadi untuk sementara base-nya kita baru sebesar ini ya. Maafin kalau nggak bisa banyak-banyak, besar-besar banget. Aduh, ini juga belum diberesin. Ya ampun, 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 ampun. Jadi nanti gue rencana bakalan bikin tower setinggi-tingginya. Karena kenapa? Gue rencana bakalan pindahin lagi listriknya ini biar agak kelihatan kan kabel-kabelnya gitu menuju ke tower gitu dong. Ya, ya begitulah. Gila, gue sekian dulu. Terima kasih banyak bagi kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan bagi kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak telah dukung gue. Dan bagi kalian penonton baru, selamat datang. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya, guys. Oke? Karena di episode selanjutnya kita bakalan main No Man's Sky lagi selama 2 jam. Oke, jadi selamat bertemu kembali di episode gue selanjutnya. Gue Putra pamit dan dadah. Paket Asia.